Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Lobster Mania. Baiklah kawan-kawan, di video kali ini saya sedang di kolam buraya lobster air tawar. Nah, ini burayanya udah mulai kelihatan di kamera ya. Kalau kemarin-kemarin belum kelihatan, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan dan udah nggak malu-malu lagi di sama kamera dia. Tuh, tuh. Nah, ini umur burayanya baru 1 bulan lebih. Udah sekitar 300 mungkin buraya di sini. Cuman belum saya hitung apa 300 atau nggak nyampe atau mungkin lebih gitu ya. Yang jelas ini dari 3 indukan. Saya anggap aja minimalnya 100 satu indukan. Nah, ini saya mau kasih makan habis maghrib ini. Sore nggak sempat, jadi saya kasih habis maghrib. Dan ini makannya udah mulai lahap-lahap semua ini kawan-kawan ya. Nah, ini saya kasih toge. Saya nggak pakai pelet, saya kasih full toge. Di kecambahnya itu togenya sudah kita rebus, kita potong-potong menjadi kecil-kecil seperti itu kira-kira, supaya dia mudah membawa ke tempat persembunyiannya atau mudah membagi makanannya supaya nggak berebut gitu ya, dan supaya lebih hemat itu yang pasti. Dengan sedikit toge kita potong-potong seperti itu, nanti jadinya kan banyak burayanya makannya. Ini togenya kita bagi, kita sebar ke semua sisi kolam yang biasa dihuni oleh burayanya, supaya semua dapat bagian. Nah, untuk burayanya sendiri seperti yang kami jelaskan di video sebelumnya, itu kami campur semua di sini burayanya. Cuman ada selisih perbedaan paling jauh 1 bulan, nggak tahu masih hidup atau enggak. Mudah-mudahan masih hidup karena nggak ada tempat lagi, jadi terpaksa saya masukkan aja di sini, biarin aja. Nah, ini airnya ini baru saya tambah kemarin tuh sedikit berkurang, walaupun cuman nggak saya kuras, cuman saya tambah airnya karena mungkin di ada eceng gondok di sana, airnya sedikit berkurang jadi saya tambah. Nah, oke, kawan-kawan, itulah video untuk pemberian pakan buraya lobster air tawar menggunakan toge. Nah, itu udah ada dibawa gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin memulai budidaya, segera mulai saja, jangan takut. Terima kasih. Wassalamualaikum.